Jadi tadi di pinggir jalan saya merasakan getaran energi ya di sungai ini, dan saya datangi betul guys, betul di sini ada energi di salah satu tempat di sini begitu. Nah, disuruh ngambil batu. Nah, ini pun sesuai dengan bisikan tadi yang ada di tengah jalan begitu. Nah, untuk jenengan ya kita coba cari di mana lokasi batu yang harus kita bawa pulang. Biasa, tapi saya disuruh untuk ngambil ini mas, ini yang harus diambil, kita bawa pulang. Coba perlihat ini sih. Benar, batu biasa, tapi di ada bisikan suruh bawa ini begitu. Lu ada energi ini mas ya, di batu-batu ini banyak sekali orang semedi. Seperti tadi di sana ada dupa kan Pak ya. Kemudian di atas batu-batu besar pasti ada dupanya. Batu yang bulat itu mas. Batu yang bulat. Nah, di atas itu saya dulu pernah lihat orang bertapa. Oh ya. Nah, yang bulat-bulat sini. Ya, nah ini tengah ini. Itu ya. Iya. Apalagi pas malam suro. Ya, malam satu cuma suro. Cuma kalau ke situ arusnya deras ya. Di sini itu sebenarnya aman mas, yang nggak aman itu ketika memang banjir itu bahaya. Oh, iya. Mas ya ini kan segini mas, kalau banjir segini loh. Nah, banjir segini batunya sudah dicampur pulang ya.